Sekarang ini berada di Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Ya. Ini adalah merupakan masjid yang kedua terbesar selepas Masjidil Haram dan juga masjid yang kedua penting dalam Islam selepas Masjidil Haram. Ia juga adalah merupakan masjid yang kedua dibina oleh Rasulullah SAW selepas Masjid Quba. Mengikut sejarahnya, di mana bila Rasulullah SAW berhijrah datang ke sini, di mana unta baginda telah berhenti di kawasan masjid ini, dan tanah ini sebenarnya dimiliki oleh dua anak yatim bernama Sahal dan Suhail, dan Nabi telah membeli tanah ini dan didirikan masjidnya di sini. Dan zaman Rasulullah tu masjidnya berukuran 50 cm dan juga lebarnya pun 50 cm dan ketinggiannya selama lebih kurang dalam 3.5 cm sahaja. Itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di ujung sekali adalah tiang wangi, yang kedua mihrab Nabi, dan yang ketiga adalah tiang Aisyah. Yang keempat ini adalah tiang Abu Lubabah ataupun tiang Taubat, dan di ujung sekali itu adalah tiang Saril. Kemudian tiang yang kedua itu adalah tiang pengawal, dan yang terakhir sekali adalah tiang penerima tetamu.